kali ini kami akan berbagi cara membuat sambung susu dari satu indukan ini dari satu bibit akan kita buat berapa bibit lagi nanti kita gunakan untuk persiapan penyulaman ataupun kita akan tanam kembali di lahan ini teman-teman yang dijamin keberhasilannya sangat tinggi bahkan bisa dibilang 100% teman-teman uh, ini kemarin teman-teman bisa lihat waktu kami melakukan pemangkasan uh, kami sengaja tidak potong pangkas memang teman-teman karena ini kami manfaatkan menjadi uh, bibit uh, kembali teman-teman mungkin 1-2 bibit kami buat dari cabang yang akan kita buang ini Ya, tentu yang pertama perlu kita siapkan ini sedling durian lokal, teman-teman, yang kami sudah potong tadi ujungnya karena terlalu panjang, kami bawa dari rumah. Ini sudah sebesar ini. Nanti ini kita pakai batang bawah dan kita akan sambung susukan di cabang ini, teman-teman. Nah, kedua yang perlu kita siapkan karet, tentu saja gunting, pisau, kami di sini gunakan karter, tali pengikat, ini dari bahan es batu saja teman-teman, tali pengikat banyak ini teman-teman, kami sengaja siapkan banyak, uh, air, air yang kami simpan dalam wadah botol mineral. Air mineral ini yang kami sudah lubangi penutupnya, teman-teman. Nanti kegunaannya, teman-teman bisa saksikan langsung uh, di video ini. Jadi, saksikan video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Pertama, kita uh, keluarkan dulu sebagian dari rantingnya ini, teman-teman, agar memudahkan untuk kita sambung nanti, teman-teman. Setelah ini keluar seperti ini ini kita akan sayat batang ini kurang lebih nanti panjangnya 5 sampai 10 cm teman-teman 5 sampai 10 cm dengan kedalaman setengah batang ini kita sayat saja teman-teman seperti ini jelas kali dilihat? tuh jelas kita sayat kurang lebih setengahnya teman-teman ini semakin panjang sebenarnya semakin baik teman-teman tapi kami batasi di sini sekitar 5 sampai 10 cm saja macam ini usahakan penyayatannya agak rata teman-teman rata dan tidak bergelombang nanti agar waktu kita tempelkan batang bawahnya bisa benar-benar kip teman-teman. Nah, setelah benar-benar rata seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Ini kurang lebih separuhnya kita sayat. Lalu kita ukurkan agar sama panjangnya dengan sayatan ini. Ini teman-teman kurang lebih begitu nanti sama kita sayat juga ini setengahnya nah, kurang lebih seperti ini teman-teman kita paskan lagi setelah dirasa sama kurang lebih teman-teman kita satukan semacam ini kita ikat dulu dari atas teman-teman kita ikat kuat-kuat teman-teman agar tidak bergeser nanti agar kambiumnya bisa sama-sama ketemu walaupun satu sisi saja teman-teman Macam itu kita ikat karena tali kami kecil kami perbanyak ikatannya. Nanti sekalian, kami kunci ini karena batang yang kita sambung susukan ini lumayan besar. Teman-teman, jadi pengikatannya harus benar-benar kuat. Agar nempelnya lebih bagus, teman-teman. Nah, semacam ini, teman-teman. Ini kami rasa pengikatannya sudah cukup kuat kalau mau dirapikan boleh juga teman-teman kita rapikan nah, semacam ini dia sudah tidak akan bergeser lagi seperti itu teman-teman lalu kita posisikan nah, ini semacam begini nanti kita perlu tongkat nongkat juga agar dia bisa tegak begitu nanti teman-teman Nah, semacam ini penampakannya teman-teman. Coba kasih dekat pelan-pelan, pelan-pelan supaya tidak lihat sekali. Dari sini, dari atas sini. Nah, ini, ini. Nah, ini dia nanti. Ini dari batang bawahnya nanti setelah dua bulan kemudian ini kalau sudah menyatu teman-teman dua -teman, bulan kemudian ini sudah menyatu ini kita potong jadi ini batang bawah nah, tingginya segitu nanti teman-teman kurang lebih Nah, setelah itu ini teman-teman bisa lihat polybagnya setengah tergantung kita posisikan saja agar tidak terlalu goyang dia ya, teman-teman karena ini di pegunungan ayo, siapa tahu kita lambat untuk melakukan penyiraman agar batang bawahnya ini tetap lembab nah, kita impus dengan air ini teman-teman ini akan keluar pelan-pelan nanti dia nah, netesnya semacam itu teman-teman ini akan mungkin akan cukup untuk satu minggu lebih lalu kita posisikan di dalam polybag ini dia akan netes terus itu pelan-pelan teman-teman nah, kita ikat agar tidak terjatuh ya teman-teman nah, kalaupun seminggu kemudian kita tidak siram ini mungkin masih bertahan airnya teman-teman seperti itu. Nah, untuk cabang yang ini teman-teman kami akan buatkan lagi di sini. Oke ini dia teman-teman. Nah, prinsipnya atau cara kerjanya sama seperti yang tadi teman-teman. Kami akan lakukan semacam tadi. Ini mungkin enggak di bawah bisa ya? oh, bisa. Nah, ini sudah sayap juga. Ini kelihatan tidak? Kelihatan? Hmm. Matalo sama seperti itu teman-teman. Teman-teman nah, bisa lihat, Tuh. ini setelah menyatu kita potong di sini. Jadi dalam satu pohon ini kita sudah punya dua bibit teman-teman. Ini nanti kita isi air sama seperti ini juga teman-teman. Teknik sambung susu ini terbilang sangat mudah keberhasilannya bahkan uh, dibilang gagalnya pun nihil teman-teman asalkan teknik wak pada waktu penyayatan agak rata dan batang bawahnya ini kita jaga atau terus kelembabannya agar tidak sampai kekeringan teman-teman uh, selain bibit atau batang bawah yang kita uh, semai di dalam polybag kita juga bisa menggunakan bibit cabutan yang kita Pindah ke dalam polybag semacam ini, teman-teman. Semoga teknik ini berguna, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami berikutnya.